Lothar, Clefairy, Voltorb, Golith, Reverse Holo Hitmo. Wow, nampak cantik dia punya Hitmo nya Reverse Holo. Dan kita ada Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Dan saya ucapkan selamat berpuasa kepada mereka yang beragama Islam dan kekal duduk di rumah di sepanjang PKP ini. Nama aku Yedi dan hari ini dalam segmen Menabah di bawah slot Pokemon di dekat games, kita nak unpack kad yang aku dah order daripada minggu lepas lagi dan aku duk sebut kat IG dan aku punya YouTube community tentang box ni. Who's that Pokemon? Box apa yang aku nak unpack hari ni? Ini dia. Kita nak unpack Booster Box Rebel Clash. Oh my god! Wow! So, aku order Booster Box ni dengan Impulse Gaming JB ataupun melalui website dia impulsegaming.com.my. So, aku akan letak dia punya link kat bawah. So, kalau kau nak beli apa-apa produk trading card games ataupun game ataupun apa-apa collectible item, kau boleh check it out dia punya website kat bawah. Dan bagi aku, dia punya delivery service sangat baik sebab dia letak kau punya item dalam kotak dengan sangat kemas dan selamat lah. So, korang boleh check it out dia punya website ya. Link ada dalam description di bawah. So, selamat shopping. Jadi, kalau korang nak tahu, ini kali pertama aku beli booster box. Dan aku beli booster box Rebel Clash ni sebab aku ada budget lebih sikit bulan ni. Dan pada masa yang sama, aku nak cuba dapatkan watch time yang lebih banyak. So, most likely video unpacking untuk booster box kita akan bahagi kepada dua disebabkan booster pack dia terlalu banyak. Kalau korang tak tahu, dalam satu booster box akan ada 36 booster packs. Aku pernah unpack booster box Unbroken Bonds yang fake punya. So kalau kau nak tengok, aku akan letak link dekat atas ni. Kau bezakan yang fake dengan original lah. Jadi kenapa aku beli booster box ni? Sebab aku ada niat untuk kumpul 4 kad daripada set ni, iaitu Dragapult V dan Dragapult V Max, di mana kedua-dua kad mempunyai 2 artwork. So ada 4 kad lah total dia. Jadi kalau aku akan dapat pull sesuatu daripada tu, dan kad yang selebihnya most likely aku akan jual untuk rolling balik modal aku lah, since YouTube aku pun tak buat duit lagi kan. Jadi kalau korang dah ready, jom kita unpack Booster Box Rebel Clash. Okay, so kita ada Booster Box Rebel Clash, iaitu set terbaru dalam Sword and Shield. Jadi tanpa membuang masa, jom kita unpack Rebel Clash. Alright, so kalau kau pernah tengok aku punya video fake booster box, kau akan nampak beza dia bila kita buka benda ni eh. Macam kau tengok nampak susunan kad macam yang fake disusun in cara yang horizontal, kumpul macam-macam ni lah. So, ini dia booster box. So, aku akan asingkan ikut grafik dulu sebab since kita akan pecahkan video ni kepada dua, aku tak rasa satu video akan dapat kau akan dapat tengok layan untuk packing sebanyak 36 packs. Jadi aku akan pisahkan ikut artwork dulu. So, sekejap eh. Okay, so aku dah check dah. Kita ada 9 booster pack untuk setiap artwork. So total ada 36 booster packs. Jadi kita akan pecahkan ada 2 video. Dan since kita dah susun ikut macam ni, so aku akan pecahkan macam ni sajalah. Dan since kedua-dua Pokemon yang ni aku sangat suka, jadi yang ni akan berada dalam unpacking seterusnya. So hari ni kita akan unpack half booster box, iaitu apa nama dia ni? Inteleon dan Toxtricity. So kalau korang dah ready, aku rasa kita boleh unpack. Dan aku ingat nak gunting ke, tapi aku rasa tak perlu. So jom kita unpack Pokemon Sword and Shield Rebel Clash. Jadi kalau korang tak tahu, aku nak hunt Dragapult V and V Max daripada set ni, dan kod card aku akan share secara percuma. So kalau korang belum subscribe channel aku, jangan lupa klik subscribe, jangan lupa support channel aku, like, komen dan sentiasa tonton video-video aku yang terkini dan yang lama jugalah. Sebelum kita bermula, aku harap kita boleh buat satu game di mana korang pilih booster pack mana yang korang rasa pull dia lebih baik. So macam aku suka Toxtricity daripada Inteleon, jadi aku akan jadi team Toxtricity. So kalau korang team Inteleon, korang boleh komen kat bawah dan kita tengok siapa yang menang. Okay. So kita mulakan dengan team yang aku tak suka dulu lah, Inteleon. Okay, let's go guys. Jadi macam aku cerita tadi, code card aku akan bagi secara percuma. So aku harap korang semua berkongsi dengan baik lah ya. So code card dia
Dan kad yang mahal dalam booster pack ni adalah kad boss order. So kalau kita dapat kad tu pun agak menarik juga. Jadi energy, charger bug, shackle, dan sandy gas, Vulpix, coughing, shings, yamas, reverse holo Mr. Mime dan Wycash aku tak pasti macam pronunciation dia. Kita kat tepi dulu. Reverse holo boleh kat sini lah. Jadi booster pack Inteleon, kita buat gila-gila lah. Betul tak? Inteleon lagi. So ini kali pertama aku beli booster box. So aku agak excited juga lah sebenarnya. So maafkanlah ketuk ujian aku eh. Ambil kod kad dia. 1, 2, 3, 4. So kad-kad dalam ni tak semahal kad-kad biasa yang kau tengok dalam set-set lain lah. Kita ada Nugget, kita ada Tranquil. Sebab tak banyak kad yang orang cari sangat dalam ni. Magikarp, kecuali Magitite, Milsuri, Ghostlist, Boss Order lah. Indipim eh, Electrode dan Chandelure. So ini reverse holo kita. Satu reverse holo. So tadi tu white code card lah ni. Dan pull rate untuk booster box ni aku rasa agak okey. So aku tengok video online, at least ada 6 hit lah. Tapi tak tahulah ada, tak tahulah secret rare tu wajib ke tak. So kita tengok anasik kita macam mana, dapat secret rare ke tak kan. Aku harap dapat lah at least satu untuk korang tengok juga kan. Aku dapat dua lagi bagus. Energy, Skyla, Electrode, Zatu, Arokuda, Stuffle, Lotad, Goldis, Roldikoli, Galamine Reverse Holo dan Galarian Berserker. So Inteleon punya pool so far tak menarik sangat. Kita teruskan je. Okay, code card dia. Dapat code card ni pun korang jangan claim semua lah. Dan siapa yang claim tu kalau boleh korang komen untuk pastikan yang korang dapat code card tu. Tak kata lah aku ni penipu pun. Electrode, Tool Scraper, Curve Shovel, Indipim, Magma, Electabuzz, Skyrovert, Snover, Reverse Holo Activire. So ni Reverse Holo rare. Oh, agak handsome kat Electivire dia. Ooh, dan kita ada V card, SQ V card. Ooh. So SQ ni sangat comel sebab dia penguin yang ada ice kat kepala dia. So satu hit untuk satu V card ultra rare untuk Inteleon. Jadi kita tengok adakah masih ada hit-hit lain daripada set Inteleon. So kalau korang tahu aku rekod benda ni sebenarnya selepas sahur. Sebab time ni agak clear. Sebab aku tertidur awal semalam. Kod kad dia 2, 3, 4. Alright, kita ada Energy, Heracross, Electrode, Beware, Timepole, Vullaby, Galarian Corsola, Toxel, amat kau, sorry, Mr. Mime, Reverse Holo Honedge dan Zacian. Wow, Zacian. Tu tak ada apa yang menarik lagi. Alright. Tak ada apa-apa, saya tak ada apa-apa je. Code card dia 1, 2, 3, 4. Ya, walaupun aku main trading card games online, tapi aku rasa aku share kod-kod ni sebab nak promote aku channel juga sebenarnya kan. Medicham, The Beware, Speed Energy, Wingull, Coughing, Bonzo, Toxel, Litwick, Reverse Holo Hatena dan kita ada satu lagi V, Darkwool V. Wow, comel ni. Okay, so ada dua, kita dah ada dua V card daripada Inteleon punya booster pack. So agak menarik, semakin semakin exciting sekarang. Okay, sekejap aku tak nak kita pergi sikit sebab ini bukan penting buat masa ni. Oh, ni reverse holo sini. So ini booster pack yang ke 6 kan, 6-7, yang ke 7 daripada Inteleon. Okay, code card dia 1, 2, 3, 4. Alright, kita ada Energy, kita ada Turfield Stadium, Lomber, Howlucha, Snover, Binnacle, Galarian Darumaka, Vulpix, Bilseri, Reverse Holo Barboach, dan Snorlax Rare.
Alright, so so far kita dapat 2 hit daripada set artwork Intellion, Intellion VMAX kan. Okay, tak ada Shinx depan. Quote card dia, aku pun tak nak membazir masa korang banyak sangat dalam video ni, tapi aku agak korang tengoklah sampai habis eh. Kita ada Psychic Energy, kita ada Burning Scarf, The Oleana, Luxio, Shinx, Olicoli, Applin, Hatena, Magikarp, Viper Solar SQ, sama dengan tadi, V tadi. Dan kita ada Cramorant. So tak ada apa yang menarik lagi. Dan booster pack terakhir untuk Intellion VMAX punya artwork. Aku agak something lah kan. Okay, code card dia. Sebab kita baru buka 9 booster pack sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 4 je lah. Masa aku nak buat banyak sangat. Lebih kira pula. Okay, kita ada Energy, kita ada Pelipper, Bonzong, Nugget, kita ada Barboach, Skyrobot, Applin, Timepool, Trubbish, Reverse Holo Surskit dan Flapple Holo Rare. Jadi ini saja hit kita daripada booster pack Intellion. So kita akan tengok adakah hit something daripada Toxtricity punya artwork pula. So tanpa membuang masa, jom kita unpack. Alright, code card dia. So kakak korang semua dapat claim card tu dengan baik. Dan jangan tamak lah cerita tadi. Kita ada Energy, Heracross, Pokemon yang aku lupa nama hari tu, Electrode, Beware, Mr. Galarian Mr. Mime, Snover, Bidoff, Galarian Darumaka, Hatena, Reverse Holo Curve Shovel dan Galarian Darmanitan. Jadi first booster pack tak ada apa-apa sangat untuk Toxtricity. Alright, kita ada code card. 1, 2, 3, 4. Alright, kita ada Energy, Medicham, Beware, Speed Energy, Litwick, Lotad, Clefairy, Voltorb, Golith, Reverse Holo Hitmore. Wow, nampak cantik dia punya Hitmore punya Reverse Holo. Dan kita ada Dragapult V. So aku nak kad ni. Kad ni pun agak bervalue sekarang sebab dia sangat playable dalam deck kompetitif. Wow, so kita dapat satu kad yang kita nak. At least. Wow, cantik. Nanti aku sleeve, jangan risau. Aku tak ada sleeve sekarang. Dragapult V sangat cantik, aku sukanya. Dia punya VMAX pun sangat cantik kalau korang tengok dia punya hyper rare. Fuh, handsome babe, serius tak tipu. Okay, 1, 2, 3, 4. Kita ada Energy, Charjabug, Shuckle, dan Galarian Yamas, Applin, Hatena, Arokuda, Galarian Meowth. Aku ada pull Galarian Berserker last time, so kalau korang tengok gold card punya pool, kau boleh tengok kat link kat atas ni, aku akan letak link dia. Wow, Snorlax Reverse Holo dan Cramorant lagi. Kita dah pool Cramorant tadi. So far baru satu Ultra Rare. So kalau kau nampak sini, semua adalah pool Ultra Rare sahaja untuk V card ni. Kita ada full art, kita ada hyper rare, tak ada secret rare sebagainya lagi. So kita harap akan ada, aku harap lah. 1, 2, 3, 4. Especially kalau dapat pull boss order pun agak menarik. Boss order agak mahal sekarang. Nugget, Tranquil, Power Energy, Impidim, Balbani, Phantom kau Phantom, Dreepy. So Dreepy ni adalah evolution sebelum Dragapult V. Farfetch, Galarian Farfetch, Reverse Holo Lotad dan Silgaf. Aku tak pasti nak pronounce macam mana. So seterusnya No Sorry. So, code card dia 1, 2, 3, 4. Alright, kita ada Energy, Turfield Stadium, Lomba, Holucha, Milsuri, Galarian Farfetch, Galarian Meowth, Caterpie, Galarian Corsola, Reverse Holo Snover dan Holo Stonjourner. Satu holo. Jadi kita tinggal lagi 4 booster bag untuk Toxtricity. Aku harap ada something lagi.
Alright, code card dia 1, 2, 3, 4. Alright, kita ada Fire Energy, Burning Scarf, Oleana, Luxio, Magikarp, Meditite, Stunky, Grubbin, Wingull, Reverse Holo Duran. Oh, so ni pun Reverse Holo uncommon saja. Dan Garbodo. Garbodo ni antara kad yang functional dalam competitive deck juga. So, tinggal ada 3 booster pack. Aku tahu sikit sebanyak pasal competitive deck ni sebab aku main Pokemon tingkat games online, dan kau akan nampak deck-deck yang agak aktif digunakan dalam game tu lah sekarang ni. Okay, kita ada Darkness Energy, Pelipper, Wonzong, Nugget. Banyak tu Nugget aku dapat. Trubbish, Helioptile, Hanech, Litwick, Galarian Corsola, Reverse Holo Litwick, dan kita ada Malamar V Full Art. Wow, ni cantik. Oh, cantik Malamar. So ni full art untuk Malamar V. Wow, so satu hit yang menarik juga kita dapat daripada video kita. So far kita ada 4 hit daripada separuh booster box. Dan aku harap akan lebih banyak. Bayangkan kalau aku buka yang half lagi tu tak ada apa-apa. Mesti sedih kan. Code card tu kurang. Alright, 1, 2, 3, 4. So ni second last untuk Toxicity punya booster pack. Kita ada Energy, Horror Energy, Palpitoad, Morgum, Galarian Yamas, Surskit, Stuffle, Koffing, Indipim, Impidim, Bonzo Reverse Holo, dan SQ Holo. Alright, SQ ni rare punya. Oh, okay. So, booster pack terakhir untuk Toxicity. Nampak gaya macam Toxicity booster pack lagi lead sebab dia ada full art. So, mana tahu dia akan pull lagi satu card yang menarik. 1, 2, 3, 4. Alright, kita ada Darkness Energy, ada Lomba, Hatchworm, Curve Shovel, Voltorb, Nosepass, Wingull, Phantom, Bonzo, Reverse Holo Luxio. Ni pun uncommon saja. Dan Copper Raja VMAX. Wow, aku tak expect dapat VMAX pula. So 3 hit daripada booster pack Toxicity ya. Agak menarik kat sini. So secara kasarnya Toxicity, team aku, team Toxicity menang dalam half booster box punya battle. Jadi kita akan go to apa yang kita pull, iaitu dia punya V dan VMAX. Kita dapat pull hari ni. So kita ada untuk half booster box, kita ada Dark Bull V, kita ada SQ V, kita ada Dragapult V, kita ada Malamar V Full Art, dan kita ada Copper Raja VMAX. Wow, so agak menarik jugalah guys kita punya pool hari ni. Ada 5 pool daripada half booster box. Aku harap untuk half booster box ni kita akan pull something lagi. So aku harap korang enjoy tengok video booster box pertama aku. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel aku. Kalau korang belum subscribe, korang boleh hit butang notification. Video yang part 2 akan dikeluarkan dalam masa dekat juga. So, thank you guys sebab tengok.